kawanlah. Hari ini, Minggu tanggal 15/01/2023. Kapal pesiar MV Westerdam sandar di Pelabuhan Gilimas dari Pelabuhan Bajo. Kapal pesiar MV Westerdam merupakan kapal yang berbendera Netherlands, memiliki penumpangnya kurang lebih 1.871. Kapal ini akan bertolak tujuan berikutnya menuju Pelabuhan Benoa Bali. Kapal pesiar ini sangat mewah di kelasnya, karena fasilitas yang dimiliki kapal ini sangat lengkap dari kolam renang, tempat olahraga, bioskop, kasino, mall, dan tempat lainnya. Kapal ini dilengkapi dengan lift karena terdapat 9 lantai yang masing-masing memiliki ruangan VIP. Kapal ini memakai sistem teknologi canggih yang mampu menghadapi gelombang ataupun cuaca buruk sekalipun, sehingga mampu menjelajahi antar benua.